UK, UK. Wow! Hey yo, what's up guys? Kembali lagi bersama saya Philip the Lizard. Dan hari ni saya nak main game The Forest, okay guys? Huh, seram tu nak main game The Forest sekarang ni. Dan lain satu, sekarang ni dah pukul 1:53 pagi. Saya pun sekarang ni macam takut lah sikit nak buat. Sebab sorang-sorang pula tu, family saya semua dah tidur. Dan saya record sorang-sorang. Apa? Kalau tengah record tiba-tiba dekat sebelah kan? Bagi korang yang tak tahu, The Forest ni dia game survival. Dia terhempas daripada kapal terbang. Lepas tu dia ada macam zombie tau. Dia macam, tak orang asli ke alien? Aku pun tak ingat. Game ni saya dah lama lah tak main. Saya last main masa tu 2018 saya main kat CC. Dan sekarang ni saya dah ada kat PC saya dah. Saya tak tahu lah, saya macam tak bersedia lagi dia nak main. Korang boleh dengar dia punya lagu. Tengok, dengar lagu pun dah seram main, apa tak lagi main. Dan lain satu, saya pun tak tahu lah korang boleh nampak saya ke tak. Mungkin korang nampak agak, cuma entahlah, saya tak tahu. So saya rasa jom kita start je lah terus. Kita tak payah cakap banyak, baik kita start terus. Kita new game, normal je lah. Ni anak dia nama dia apa tah? Tak ingat tu. Dulu saya main enggak. Apa tah nama dia? Timmy. Ini buku dia nanti untuk kita survival nanti. Weh, makanan ni sedap gila tu. Anak dia punya tulisan. Weh, tidak. Actually sampai sekarang saya tak tahu kenapa eh terhempas benda tu. Okay, kena tanya kot yang pencipta The Forest ni. Sekejap, apa benda ni? Alamak, aku tak nampak pula. Tak apa, kita start je kita punya game. So saya harap korang nampak saya. Macam mana tu kita ambil barang eh? Oh, kita tekan E. So kalau kita nak ambil barang, kita tekan E eh. No smoking. Suka hati aku lah. Saya baru main sikit, saya macam dah gegar dah ni. Wow, apa benda kat depan tu? Macam mana tak ambil dia punya baju tu? Oh ni, tekan E. Dapat baju dia. Terlalu tidak bagus ya. Dah lah, keluar lah. Saya dah lama tak main game ni doh. Dah berapa tahun lah. Tapi saya still ingat lagi lah cara main dia. Oh, ni buku dia. Weh, ni lagi best tu daripada apa? Daripada Minecraft. Tapi bagi saya Minecraft lagi best lah. Apa, dah lah kita kat tengah-tengah perkampungan orang-orang asli tu. Tahu orang asli ke alien? Saya pun tak ingat apa benda dah tu. Dan kat bawah tu pun bagus gak ada air. Ah, mungkin saya akan buat rumah dekat bahagian bawah tu kot. Ah, okey lah, bagus ni. Okey, bagus. Saya dah ada rancangan yang tersendiri. Korang pun kenalah faham, saya dah lah main sorang-sorang. Nak cakap apa pun tak tahulah. Ini pun saya paksa je diri saya cakap sorang-sorang. Kalau tidak, tak adanya bosku. Belum lagi kalau dah malam. Kalau dah malam, ninggal woi. So sekarang ni saya nak ajar korang sikit. Kalau kita letak dua kayu ni. Sekejap. Kalau kita letak dua kayu apa ni, dua stick ni, kita akan, ya, dapat benda tu. Tak, saya pantang dulu tengok benda ni. Saya macam tak suka. Lagi-lagi bila waktu malam kan, saya ingat ada zombie ke apa. Rupa-rupanya benda ni. Mana kau nak lari ya? Sini. Kalau boleh, kalau kita nak buat rumah, kita kena buat rumah yang dekat dengan air. Kalau kita buat rumah kat sini, kita tak boleh nak minum air. Okay, sebab air dia kotor ataupun ni untuk laut je. Aku dah kata ada orang. Aku terkejut. Weh, ada satu je, nasib baik ada satu tu. Weh, ada lagi. Bagus, bagus. Weh, aku tak suka pun. Hati saya dah berdebar tu sekarang ni. Mesti tak ada apa-apanya, serius. Saya rasa tak ada apa-apa. Naik, naik. You can do it, bro. You can do it, you can. Wow! No, no. No, no, no. No. No, larilah bot, larilah bot. Tak, dia takut air, dia takut air. Wih, bergegas hati aku. Ya, aku tak suka betul lah. Janganlah kacau aku. Wih, dia boleh berenang ke? Dia dah lah takut air, macam mana boleh berenang? Sinilah, ingat aku takut ke, ha? Wih, ya, kita bakar tu. Sini ah, sini ah, sini ah. Ada api takut. Bodoh. Ah, sini ah. Ah, ada api takut. Penakut. Wow. Ah, sini sini. Nak lawan benda bodoh ni pun dah berapa minit dah. Kau hidup lagi, bod. Hidup lagi kau, bod. Geli doh bang. Okay, ni yang saya cakap guys. Kalau kita dah bunuh zombie ni, kita kena bakar dia supaya dia punya member-member lain tak dapat tahu lah, tak dapat kesan. Macam mana saya tahu ya? Sebab saya masih ingat. Itulah kau, kacau orang. Alamak, hujan pula. Sebab saya sekarang ni nak ambil dia punya tulang je. Sebab bagus ke lah, kita boleh buat armor. Makan dulu bang. So sekarang ni saya punya mission sekarang, saya nak buat rumah. Saya nak buat tempat perlindungan. Sebab kita baru buat episod pertama. Okay lah, saya panggil dia zombie lah. Sebab saya tak tahu nak sebut apa. Okay, so sekarang ni saya tengah fikir tau. Saya nak buat rumah macam mana. Macam ni kot, tapi terlalu banyak ya. Nak kena potong kayu semua. Mungkin rumah ni dululah. Okay, sini. Weh, bapak. Aduh, meninggal doh kau macam ni. Bapak ramai doh. Ah, sini lah, sini lah. Aku boleh lawan lah tiga-tiga ni. Senang ke? Ingat aku ni noob sangat ke? Eh, bapak apa? Apa ni bod? Macam ada orang pegang aku doh tiba-tiba. Hey, 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 hey.
Wow 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 wow, no 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 no, dah 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 dah, tak dah, tali tali tali. Woi, air 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 air. Oh my god, menyesal aku tak buat rumah awal-awal. Ha ha ha, member kau bangsat. Mana lagi, mana mana lagi, seram babi. Inilah nak lawan sangat bodoh. Bodoh betul. Tengok aku dah mencarut lah sebab game ni. Sinilah, ingat aku takut kau. Ha? Mana kau? Mana kau? Ha, aku ingat aku takut kau sangat. Okay, kalau nak buat rumah pun boleh kot, try lah. Kita dah tak boleh buat apa-apa guys. Terpaksa kena buat macam ni. Yang kacau saya tadi tu pun dah tak ada lah semua. Wah, kacau orang je. Sebelum tu baik saya masak dulu. Datang balik. Weh, dia ajak members. Weh, janganlah kacau. Hei, tolong doh. Aku nak buat rumah, dia orang kacau aku. Apa masalah dia orang ni? Ah, terbakar, terbakar, bagus. Ah, itu yang aku nak. Ah, bakar member kau. Ha? Ni aku takut sangat ke kau, sinilah. Kau menjerit macam tu, kau takut ke? Ya, aku takut. Kita kena pakai benda ni. Aku tak suka betul lah orang tengah buat rumah ni kacau. Aku tak pernah kacau bapak dia berak. Ni kacau orang, bangs. Betul. Okay, tak apa guys. Sekarang ni saya punya bateri kamera dah habis dah. Dan lain satu saya punya memory card dah nak full. Yeah, dah nak pagi. Okay guys, so sekarang ni saya nak ambil dulu. Sekejap, ada burung. Kacau tu burung ni. So saya nak ambil dulu apa ranting yang ada kat sini. Sebab saya nak buat banyak benda dengan ranting ni. Dan lain satu saya nak potong pokok lagi. Nak tebang pokok dengan menggunakan kapak yang kecil ni. Semua benda kita boleh buat. Lain satu saya malas tau nak main mission semua tu. Nak kena cari Timmy lah. Lagi mana tau tu nak selamatkan orang lah. Malay aku. Aku nak main santai-santai je. Nak buat apa, nak buat rumah. Kalau saya buat video gaming memang bagus lah. Sebab kita 2 jam bercakap sorang-sorang. Kita tak boleh stop tau. Kita kena cakap je. Dan bagus lah agak. Kita akan improve kita punya percakapan dalam masa yang sama. Ah, itu yang bagus tu. Kalau macam kita buat vlog dekat public pun, kita dah tak ada nak malu-malu. Sebab kita cakap dengan kamera, bukan cakap dengan orang. Okay guys, so kita dah sampai dah dekat rumah kita, babi. Kau nak gaduh, cakap lah awal-awal. Sini aku datang. Kau nak gaduh, cakap awal-awal. Aku tengah sibuk kerja, kau kacau aku. Pecah kepala bapak kau. Meninggal. Baik kau, gigi patah. Kacau orang kerja. Aku tengah nak buat kerja, kacau. Jangan kacau dia. Kau tidak, dua-dua meninggal. Aku dah kata. Jangan teman dia. Dia tak patut kena teman. Itulah, tadi kacau orang. Aku tengah kerja, kau kacau orang kerja. Pergilah buat kerja. Pergilah tengok TV kat rumah. Pergilah jaga bini ke apa. Beli pampers tu tak nak ke. Inilah nak kacau orang. Tak kelakar weh. So episod kali ni saya target nak siapkan rumah. Dan lepas tu saya nak buat pagar. Dari hujung ni. Dari sini sampai pusing. Target sampai sini lalu. Sebab kalau nak target sampai hujung sana tu memang tak dapat. Sebab ya, kau fikir kecil ke tempat ni? Besar weh. Okay guys, so mission saya sekarang ni, saya nak buat troli untuk kayu balak. So kita naik ke atas jap. Macam yang saya cakap tadi, saya tak suka tengok benda ni. Saya pantang nampak. Kalau saya nampak, saya mesti hancurkan. Aduh, krem dulu tangan aku ni. Cayalah, tak ada siapa yang tengok video ni. Paling pun dalam 100 ke, 100 ke bawah. Cayalah. Tak apa, sebab saya minat, saya buat je. Dari satu, saya tengah trend saya punya diri saya untuk cakap. Kita tidur, okay? And then, dah pagi. Hey Ellen, ni rumah sementara je ke? Faster, faster. I need to siapkan rumah I hari ni juga. Tak apa, walaupun penat, janganlah putus asa. Yang penting sekarang ni saya dah buat rumah. Dan saya dah buat troli untuk kayu. Dan saya dah buat troli untuk kayu balak. So ni ada lebih ni, jap kita tengok apa yang kita boleh buat. Satu. Bila aku nak siap video aku macam ni? Kacau orang ke tau. So aku dah bosan dulu dengan benda ni. So okay guys, so ini jelah video untuk hari ni. So kalau korang suka dah video ni, korang boleh like. Dan kalau korang suka dah YouTube channel saya, korang boleh subscribe. Dan jumpa lagi di video yang akan datang. Bye bye guys. So jumpa lagi di episod yang akan datang. Bye bye.